Malam ini saya ingin membahas satu syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sering kita ucapkan tapi mungkin niki jadi pengetahuan baru. Ternyata Allah taala niku mensyariatkan kepada kita niku syariat yang diperintahkan oleh Allah niku mulai dari sebelum kita ada. Menungso niku tasih teng alam arwah niku Allah taala pun mensyariatkan satu syariat. Yaitu dikatakan dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam niku mantun diciptakno terus dados ngoten niku, terus kemudian diperintah oleh Allah idhab wasallim ila ulaika nafar minal malaika. Wonten kumpulan malaikat niku Nabi Adam diperintah oleh Allah kengken moro tenggene malaikat niku kengken memberikan salam. Kemudian Nabi Adam melampah tenggene kumpulan malaikat kemudian mengatakan assalamu alaikum. Kepada malaikat Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Kemudian malaikat niku jawab wa alaikassalam wa rahmatullah. Jadi nek jenengan salam assalamu alaikum wa rahmatullah, sing pertama ngucapno niki malaikat sing ngucapno bales salame Nabi Adam ketika kita semua niki dereng wonten. Jadi assalamualaikum niku nek kita ucapkan niki boten syariat anyar. Niki ternyata pun syariat waktu kita semua dereng wonten tengene donya niki. Bentuk mawon dereng wonten. Ternyata itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan bahwa ini akan menjadi tahiyyatuka wa tahiyyatu abna'ik mim ba'dik. Ini akan menjadi tahiyyat penghormatanmu dan penghormatan umat-umat nanti anak cucu dari setelah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Dan alhamdulillah kalau kita ini mengucapkan pertemuan dengan mengucapkan assalamualaikum, itu kita berarti sudah menjalankan satu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Kanjeng Nabi nate wonten sahabat duki tenggene Kanjeng Nabi niku mengatakan assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Kanjeng Nabi balas waalaikumsalam waalaikassalam warahmatullahi. Kemudian wonten sahabat lagi datang tenggene Kanjeng Nabi terus mengucapkan assalamualaikum ya Muhammad warahmatullahi. Kemudian Kanjeng Nabi jawab waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika wonten mulai sahabat sing duki assalamualaikum ya Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kanjeng Nabi jawab napa waalaikassalam. Ngoten to. Sahabat iki protes. Yo, Kanjeng Nabi wau sing pertama jenengan jawab assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang kedua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok kula kok mboten ditambahi kok mau samanten to. Kemudian Kanjeng Nabi menyebut satu ayat wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan tahiyat salam kepada seseorang dari seseorang, maka baleslah yang lebih baik atau kemudian kembalikan apa ada yang seperti itu. Jadi kalau nek kita sudah memulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niku sing terbaik ya kita menjawabnya dengan lengkap. Nek wonten tiyang sing assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, niku ge termasuk sudah membalas sama. Yang terbaik waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi nek wonten sing assalamualaikum warahmatullahi, jenengan jawab sama ge sae. Tapi lebih bagus itu nek jenengan tambahi wabarakatuh. Mate niku. Niku anjurane tentang salam. Salam niki bermakna nggih. Niki mboten main-main. Ternyata ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, niku begitu kita ketemu teman kemudian kita
katakan assalamualaikum niku wonten arti mboten kok kita menghormati terus ketemu tok assalamualaikum kok ngoten mboten. Ternyata assalamualaikum wonten jadi arti napa al aman wal itminan. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, saya ketemu Ustaz Masyudi, kemudian saya katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, itu sama dengan saya mengatakan ya Ustaz, saya berikan keselamatan, keamanan, ketenangan Anda kepada saya. Paham ya? Jadi nek wonten tiyang mlebet dalam jenengan assalamualaikum warahmatullahi, jenengan kok jawab waalaikumsalam warahmatullahi, niku sami dengan mengatakan kamu masuk rumah saya dan kamu akan menemukan aman di sini dan kamu akan menemukan ketenangan di sini. Jadi nek wong iku ning jero omah kok gak sampai aman, berarti jenengan tidak melaksanakan arti daripada assalamualaikum. Di antara lagi nopo? Maksudnya aman nopo? Kamu masuk ke rumah saya, kamu aman. Saya tidak akan nanti ngomongkan kamu, ribah kamu, ngerasani awakmu nek mulih teko kene. Aku gak akan menjadikan kamu orang yang saya adu domba. Dan semua dosa-dosa itu tidak akan aku berikan kepada kamu ketika saya mengucapkan assalamualaikum. Ini dikatakan oleh Imam Asy'ari pelajaran. Pelajaran dari Allah. Allah niku di antara nama Allah niku napa? Assalam. Allah niku yang memberikan damai, memberikan ketenangan, memberikan keamanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian surga niku sebutannya juga Darus Salam. Darus Salam niku seluruh aman nggih, damai nggih, tenang nggih niku. Ya pangeran kepada manusia mengajarkan Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam mengajarkan salam kepada manusia. Gitu. Lah bangsa Yahudi niku, bangsa Yahudi tidak pernah menghasut kepada orang mukmin, orang muslim kecuali dua hal. Yang pertama takmin waktu sholat, ketika imam berjamaah terus imam waladdallin, kemudian semua menjawab amin. Niku kan serentak. Donga diamini bareng niku Yahudi hasud nemen. Yang kedua napa? Salam. Nek ketemu kepada orang kemudian kita mengucapkan salam, niku Yahudi ngamuk mangkel nemen. Karena napa? Kita selalu menebarkan salam kepada sesama. Bahkan hebatnya salam niki termasuk di antara afdhalul a'mal. Wonten sahabat akbalas apa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan ya Muhammad bal Islamu khair. Dikatakan ya Muhammad ayul Islam khair. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya, ajari saya satu ajaran dalam Islam yang bagus, yang sangat bagus, yang sangat afdol. Rasulullah SAW menjawab napa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hebatnya salam ini ngeten, nyuwun sewu. Ten menjadi amal yang paling bagus, amal sing afdol, amal yang menjadikan satu pekerjaan yang menjadikan damai dan aman. Jenengan mawon nyuwun sewu, nek seumpami lunga tenggene timur-timur, gitu, timur-timur jenengan mboten kenal orang sama sekali. Di situ jenengan pun ngertos nek teng timur-timur itu mayoritas tiyang Kristen. Gitu. Terus jenengan melebet yambaan, jenengan mesti bingung, aku gak duwe bolok belas. Kemudian wonten ajaran tenggene mriki untuk memberikan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ketika jenengan jarak kemudian assalamualaikum, kok ana sing jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kulo tenggene hati langsung merasa sopan, ya Allah aku ketemu dulu. Gini apa bener? Walaupun dia ya, tak kira lagi wong-wong gak Islam lah, kok ternyata jawab salam niku tok niku masya Allah. Niku hebatnya salam niku dikatakan Kanjeng Nabi la tadkhulul jannata, kamu tidak akan apa masuk surga kecuali kamu beriman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabu, kamu tidak akan kamu bisa beriman kecuali kamu saling mencintai. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita saling mencintai? Ala adulukum ala
syai'in tahabuna bihi. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalian bisa saling mencintai? Kemudian sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Afsus salam bainakum. Sering-seringlah kalian kalau ketemu orang, kamu mengucapkan assalam, assalamualaikum. Assalamualaikum niki donga gitu. Kemudian juga niku wau. Jenengan eling-eling, ketika ada orang mengatakan kita assalamualaikum atau kita memulai dengan assalamualaikum, berarti orang itu harus aman. Nek ono perkara niki kan tesih sawal gitu. Nek ono sing gak tahu ketemu terus gara-gara ono urusan sing dadekno mangkel, kok wong iku teko ado ketemu dengan endenge assalamualaikum, lho jenengan yo langsung harus wajib menjawab dengan waalaikumsalam. Artine alhamdulillah saiki awakmu wis aman, wis tenang, saiki urusan apapun ndak ada sama saya. Saking napa boten ngaten iki. Engko assalamualaikum melengak ibu-ibu gak ro. Gitu. Niki hebate salam iku ngeten. Orang yang termasuk utama di sisi Allah, inna aulan nas billah man bada'ahum bisalam. Wong sing paling utama di hadapan Allah, wong sing paling sae di hadapan Allah, man bada'ahum bisalam, wong sing memulai dengan nguluk salam. Assalamualaikum niku hukume rada aneh. Di antara syariat kaidah syariat sing paling aneh di dalam Islam niku wonten kalih. Yang pertama masalah salam. Salam niki nek tiyang salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah. Jadi nek jenengan ketemu tiyang niku aja terus dirubah cara-cara wong barat ngoten niku. Salam dua jari ngoten niku. Aja melok-melok, engko terus muni ngono. Pis utawa meneh nggih to. Utawa apa meneh iku. Akeh niku nang kene niku. Halo bro, no, ya. Nah, saat ini yang kulo terangkan sing wau niku, ternyata zaman jahiliyah niku tiang nek ketemu tiang niku nggih salam. Tapi cara salame niku kata sing ditiru zaman saiki. Zaman kene niku nek salam hayyaka. Padina, hayyaka bil aman apa mawon apa ada. Kaya nek sakniki nyoro ngono kaya selamat siang, selamat sore nek cara Jawa ngoten niku. Terus selamat awakmu ngoten to. Nek niku napa untuk ganjaran lho jenengan nek mboten dengan lafaz assalamualaikum nggih jenengan gak melok sunah Kanjeng Nabi. Nek dirubah-rubah dengan apapun niku nggih jaman jahiliyah niku kempun sama seperti itu. Wonten sing salame wong jahiliyah iku muga-muga awakmu selamat teko ngamuke Lata dan Uzza wonten patunge wae. Brolok gedene niku muga-muga awakmu selamat teko laknati Lata dan niki dan Uzza. Niku jenenge patung-patunge broloe wong jahiliyah. Niku ngoten niku. Lah terus dirubah ambek Allah Taala lewat Kanjeng Nabi itu syariat yang pernah diajarkan oleh Nabi Adam dengan assalamu alaikum. Assalamu alaikum niki memulai niku utama di hadapan Allah. Tapi hukume sunnah. Sing ajib sing mengherankan apa? Menjawab salam niku hukumnya wajib. Jenengan ana wong assalamualaikum kok telepon ngene ya telepon terus assalamualaikum. Kadang-kadang nyuwun sewu ana wong sing gak gelem jawab. Dikatakan abkhulun nas. Wong sing paling bakhil niku napa? Sing gak gelem nyuluk, gak gelem jawab salam. Ajazun nas man ajaza bid'a wa abkhulun nas man lam yarid salam. Wong sing paling bakhil sing gak gelem salam, gak gelem jawab salam niku termasuk wong sing bakhil niku. Lah ana kan kadang-kadang telepon assalamualaikum. Eh piye kabare? Jawabe ngono. Eh assalamualaikum. Ngono. Sampai dibales. Oh iya waalaikumsalam. Kae ngono. Padahal waalaikumsalam jawab niku hukume wajib. Lah sing mengherankan ganjarane sunnah niki niku lebih besar daripada ganjarane wajib salam niku, Pak. Biasanya kan salat wajib niku ganjarane lebih besar daripada salat sunnah, tapi untuk salam niku ganjarane luwih gede ganjarane sunnah niku daripada wajib jawab. Berarti nek jenengan lho aku untuk ganjarane wajib luwih gede. Enggak. Sampeyan kalah ambek wong sing sunnah dengan menguluk salam sing pertama kali niku.
Berarti nek jeneng ketemu wong Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Umar niku nanti ngejak Tufail. Salah satu hang sahabat muridnya niku bijak mlebu pasar, mlaku-mlaku ning pasar. Ayo melu aku mlaku ning pasar. Lah ning pasar niku mlebu ketemu wong Assalamualaikum warahmah. Ketemu meneh karo Assalamualaikum warahmah. Ana wong dagang sayur dia disalami, dagang iwak yo disalami, dagang beras yo disalami, kabeh disalami. Lah sing muridé heran iki salam tok ora tuku apa beras iki to meneh to Pak. Mlebu sak mlebu pasar kok Assalamualaikum niki sampean mbok tiru ya apa-apa niku ya. Kok mlebu pasar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah sing muridé nggih tanggal ya Imam. Jenengan iki tak tingali kok mlebu pasar salam tok gak tuku beras niku. Sanjange napa? Sing tak kekno iki luwih gedhe daripada yang mereka dapat hari ini, yaitu apa? Perdagangan untuk duit sing tak lekno niku napa? Keamanan, ketenangan, kemudian keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.